kita di Barca. Sekarang kita mau jalan-jalan aja. Ini tuh center of Barca ya. Kalau katanya kalau di Jakarta itu sama aja kayak bundaran HI-nya. Banyak banget orang, asli super banyak, dan hari ini tuh panas banget ya. Tapi ya dinikmatin aja. Sekali lagi saya akan bilang bahwa di Europe itu tricky. Sebentar panas, sebentar dingin. Kalau sekarang ini lagi panas, sekitar 27 lah ya. Cuman anginnya lumayan daripada Lumanyun. Temannya main Sari Channel, lihat teman-teman, banyak banget ya burung kayak gini. Sebenarnya yang membuat spesial karena ini benar-benar disiapin tamannya untuk ada burung seperti ini. Agak-agak keganggu sih. Gue iseng banget. Dia nggak mau ngedeket, katanya gini, udah usir-usir gue, nggak dikasih makan. Maaf ya. Nih, aduh, saya masa kecilnya bahagia, sumpah. Mau cerita aja, siapa bilang ngopi gitu di luar negeri itu ketemu kopi enak terus beda dengan di Indonesia? Belum tentu. Seperti sekarang ini saya ngopi, rasanya menurut saya sih lebih enakan ngopi di rumah ya. Nggak tahu, kayaknya nembang gitu rasanya. Gimana ya orang ngopi, ini gelasnya segini, kopinya cuman setengah sendok gitu kayaknya. Nah kayak gitu, bisa ngebayangin? Bisa? Gak bisa? Gak usah dipaksa. Di pojokan sini tuh banyak banget tempat-tempat makan seperti ini guys. Nah, jadi kalau hanya sekedar capek nungguin teman, kalau saya nggak munafik, saya senang shopping. Tapi saya kalau semuanya lagi pergi, prioritas saya tuh lebih kepengen explore di mana tempat baru yang saya datengin itu apa aja yang bisa saya lihat gitu. Karena kalau shopping, saya pikir di Indonesia pun kita juga shopping meskipun beda harga. Ya kadang-kadang kalau semuanya dapat yang sesuatu yang unik banget lah mungkin ya, yang nggak ada di sana. Misal sebut aja kalau yang brand-brand gitu, perkara sabar aja sih. Maksudnya biasanya di sini lebih cepat. Kalau apa lebih cepat keluar di sini, di Indonesia tuh biasanya baru datang di satu bulan kemudian. Cuma jadi nggak repot bebawaannya ya, karena saya kalau mau berangkat pun juga udah kurang pindahan. Nggak tahu dasar. Nggak tahu jadi ada bagusnya ada enggaknya. Bukan perkara ngirit juga, enggak juga lah. Siapa perempuan yang nggak pengen shopping? Suka lah pasti. Cuman kalau saya pergi, misal saya pergi 9 hari, ya saya akan bawa baju ya 9 hari gitu, untuk 9 hari. Banyak orang yang biasa traveling itu dia mikir cari praktis. Balik lagi, pakai baju baru itu kan kadang nemu baju itu ya ada yang seret, ada yang enggak juga gitu ya. Jadi apa mungkin saya orang yang terlalu ribet ya, perfeksionis. Saya pikirin dulu ya. Kopi dulu aja deh, biar kepikiran perfeksionis atau enggak. Kalian termasuk yang mana? Orang yang perfeksionis, yang simple aja, atau yang bodoh amat? Kalau saya ada semuanya kayaknya. Kalau saya ngomong, kalau orang lain yang melihat saya mungkin lebih bisa jujur lagi ngelihat personality saya. Tapi apapun itu, ya udahlah, kalau saya sih bersyukur aja. Seumuran gini masih bisa jalan-jalan, dikasih kepercayaan untuk masih bisa balance gitu dengan hidup, urusan rumah tangga iya, jalan-jalan iya. Tapi sumpah setia, sumpah orangnya setia. kurang lebih kan temanku itu punya anak nih Candy situ tinggal di sini. Dia pacaran LDR-an. Which is LDR-an itu jauh-jauhan ya. Itu dia di Barcelona, pacarnya di Jakarta. Dia pacarnya di Jakarta. Kadang-kadang tuh saya suka heran gitu, ada orang yang bisa bertahan gitu dengan LDR. Ngorek nih dari dia. Gimana sih rasanya gitu, karena kan biasanya kalau pacaran gitu kan maunya deket aja ya, biar tai kucing juga rasa coklat kan ya. Kalau kayak gini kan kucing rasa kucing aja kan jauh, bener nggak? Tapi hebat gitu. Ya udah, ada kesempatan dimana saya bisa ngorek gitu. Ternyata anak-anak muda pun itu bisa struggling dengan hubungan LDR. Kadang saya ngelihat gitu, itu baru pacaran. Ada lagi yang meskipun marriage juga bisa ngejalanin hidupnya dengan LDR. Kalau sejauh-jauh lah ya. Mungkin kita lihat dari hubungan itu tuh datangnya dari misal mbak-mbak yang ada di rumah kita. Mereka sudah married, tapi suaminya misal juga kerja di tempat lain. Terus si mbak-mbak ini kerja di Jakarta gitu. Di saya gitu, saya kepikir gini, hubungan rumah tangga mereka baik-baik saja. Nggak pernah, maksudnya saya juga pernah iseng gitu nanya gitu, berantem nggak sih? Ada berantemnya. Cemburu nggak sih? Ya ada cemburu gitu, tapi kayaknya nggak apa ya, nggak jadi manja gitu loh, nggak yang harus kayak ada gitu ya. Jadi kalau seumpamanya ada orang yang lihat bisa sama-sama banget pun juga itu salah satu bentuk hubungan yang harus banget disyukurin ya. Tapi kalaupun LDR bisa sejalan, itu pun juga lebih keren banget sih menurut saya gitu. Jadi mudah-mudahan didoainnya Candice jadi ya. Jangan lupa kasih undangan ya tante ya, nanti tante kirim apa-apaan segede-gede gaban buat kamu. Oke nak, kita baik banget nganter-nganterin kemana-mana, nunjukin. Untung ya saya bawa emaknya, anaknya tinggal di sini. Emaknya ya, anaknya tinggal di sini. Lihat emaknya sih cuek ini. Lalu. Nah, apa namanya? Jadi dia bisa gitu. Kalau di Barca tuh kesini, kesono, kesini, seneng deh. Oke, tadinya semua jalan, tapi diajakin suruh nyobain bus, naik busnya di Barcelona. Yeay! Kalau naik apa? Mobil-mobil bagus, udah biasa. Sudah naik bajai bisa. Naik sepeda bisa. Jalan kaki bisa. Namanya Gaudi. Jadi ini tuh stek gitu yang membangun gereja katedral yang ada di Barcelona. Ada di dalam sana. Kalau kita mau masuk pun juga bisa, bayar tiketnya 35 euro. Lumayan ya, hampir 400 ribu untuk satu orang. Bukan masalah bayarnya, antri say. Seneng banget aku bisa nyampe sini. Saya lagi ditelepon nih sama anak saya. Papa lagi apa? Hah? Oh, kamu lagi terpisah dari Papa. Oke. Jadi guys, tadi saya masuk ke museumnya, ternyata 5 menit yang lalu baru tutup. Ya udahlah, berarti nggak laki saya. Nggak bisa masuk museumnya. Maybe saya harus bawa anak saya mungkin ke museum sini ya, nak ya. Next time kita sama-sama ke Barca, oke? Sama Papa ya. Lalat. Di sini nggak ada lalat, adanya itu lebah. Mama macam bunga dilebahin. Kamu nangis lagi itu mah itu fobia dia. Enggak, dia nangis kata itu fobia kamu. Kata siapa? Enggak lah. Oke ya sudah. Kalau tadi kita sudah menuju di area crowdnya Center of Barcelona. Sekarang kita mau menuju ke satu daerah yang a bit quiet, dimana di situ ada shopping centernya yang brandednya Nomero Uno. Yuk kita ke sana. Di area sini tuh menarik banget. Kebayang gitu kalau soalnya pakai baju keren, pakai high heel gitu jalan, mendukung banget. Tapi ngelihat jalannya aja kan jauh seperti ini. Bida, terima kasih. Kamsia. Oh no. Segala kejahatan ada di sini. Jadi ini godaannya terlalu berat. Tuh lihat, dunia sepertinya sudah mulai menggeliat ya. Terlihat dari kayak brand-brand yang oke seperti ini pun udah mulai ngantri. Gak cuma ngantri sembako doang, mau beli barang branded aja ngantri. Tapi saya males kayaknya kalau harus ngantri-ngantri ya. Di rumah punya banyak, jadi segala ya. Mau jam setengah 9 malam, sementara di Jakarta itu setengah 2 pagi. Oh my god, ini kebesaran Tuhan yang luar biasa sih ya. Kita hanya pindah ke negara lain, kita bisa menyaksikan bahwa yang biasanya di negara kita gitu, misal itu malam lagi bobo, benar-benar yang lagi jam-jam plus, di sini masih bisa beraktivitas. Dan ada lagi perbedaan, ada musim ini winter time, tapi kan kalau Indonesia karena tropis ya, jadi cuma ada musim hujan sama musim panas. Di sini ada winter, ada summer, ada fall. Jadi gila banget sih, gila. Dinner, harusnya kita dapat banget sunset, tapi weathernya hari ini tuh cloudy, jadi no sunset karena mataharinya tertutup sama awan. Nggak apa-apa, lagi nggak apa-apa. Mudah-mudahan dikasih umur panjang, sehat, lagi baik-baik kesini untuk lihat sunset di Barcelona. Sekarang kita makan. Ngumpet juga bisa, Mbak. Bagi-bagi menunya. Guys, saya nyobain minuman khasnya Barcelona ya. Nih, biasanya kalau pakai begini centong nasi ya, tapi ini buat minuman. Gak nanggung buat ngaduk. Tuh. Ini kalau adukannya segini, ini yang mau di ini, yang goyang kita. Salah. Ini buset deh, lumi ini. Saya cobain ya, rasanya seperti apa. Ini soalnya lebih itu. Dikit dulu. Jeruk. Bajigir sih. Iya, bajigir. Apa kayak bajunya? Salah ya. Enak. Mari. Pandai koka. Kalau ini pandai sekali. Pandai kok. Ya kan? Kalau dia pandai sekarang bebas. Kenapa ke gue jadinya? Iya. Semua salah saya. Mau jadi yang terdakwa. Pau ini udah terpidana, budak rap. Pulang deket. Tuh. Di sini ini appetizer-nya. Cabe-cabean saya jadi appetizer ya. Cabe-cabean. Coba ya, saya tes dulu rasanya. Tunggu. Benar, piringnya dibalik dulu, tadi saya udah cuci tangan. Jangan dibalik, Bang. Ini makannya nih. Udah kelar gua dibalik. Begini. Tuh. Pedes nggak? Nggak pedes kok. Oke. Katanya nggak pedes. Mukbang. Ini namanya apa tadi? Pimientos de Padrón. Mati, apa? Pimientos Padrón. Pimientos Padrón. Pimientos del Padrón. Pimientos del Padrón. De Padrón. Oh ya, oke. Kita coba ya, oke. Beneran nggak pedes. Biasanya emang kalau cabai hijau di Jakarta pun atau di Indonesia pun juga memang nggak pedes ya. Kalau kayak gini rasanya masih lebih pedesan mulut saya sepertinya ya. Beneran nggak pedes? Silakan, silakan. Ya, ya. Silakan. Pokoknya ke bar apapun di Barcelona pasti ini ya. Pasti ada cabai ini, ada bombas, sama ada patatas bravas ini, sama roti itu pasti. Ini ya. Jadi ini yang klasik-klasik kan aku. Oke, ini makanan Barcelona yang klasik ya. Jadi kalau semuanya kita ke bar di Barcelona akan disiapin seperti ini. Ini udah pasti ada. Ini biasa lah ya. Ini sama ini. Kalau ini potato bravas, namanya bravas ini. Kalau ini roket ya sebenarnya ya. Oh ya, oke. Ini berantakan, bukan ini salad ya. Salad kata. Nah, ini penting ini bagus buat kecantikan. Oh iya, olive oil itu katanya paling the best juga adanya di Barcelona. Saya nggak sempat cari, nggak apa-apa, besok di airport mungkin masih bisa dapat untuk dibawa ke Jakarta. Jakarta juga udah ada sih, tapi kan biar sah lah, meskipun belinya botolnya kecil aja. Waduh, kayaknya malam ini forget diet. Mari kita makan, ini rasanya kayak apa? Entah namanya. Bukan temik, ini olive ya. Warna merah ini kayak ada tomato gitu, terus kayak dikasih ada bawang, garlic doang. Jadi mereka potong tomat tuh langsung setengah, terus langsung dirap jadi rotinya. Terus siram olive oil dan bawang. Unik ya. Enak sih, beneran. Asli enak. Apa lapar ya? Datang ke Barcelona baru banget ngerasain beneran makanannya Barca. Jadi asik nih makannya. Saya orangnya doyan makan, tepatnya seneng makanan banyak, tapi yang suruh makan tetangga. Benar begitu? Benar. Nanti main course-nya kita akan cobain nasinya Barca. Ya enggak. Wow. Ayo, happy birthday. Happy birthday. Happy New Year juga. Oke, can touch, it's very very. Ya ya ya, oke. Panas sampai sini, Neneng. Ini tuh lihat ya. Jadi udang-udangnya berenang di dalam nasinya. Oh, ikannya kirain gede ya, taruh di tengah lucu juga ya, cocok-cocok pindahin ya. Ya aku ikut dong katanya. Ah, coba sini kita pindah biar dapatkan tempat. Coba sini. Tapi beda enggak? Tapi beda rasa. Tidak, kan ini cuma di sini biar diatur aja. Iya. Ah, paella gaya baru ada ikannya. Tuh. Kebiasaan apa-apa tuh harus beda gitu. Jadi kepengen ngebuat gini kan jadi lebih cantik di meja. Kalau orang ke Barca kepengen menu yang seperti ini nggak ada. Ini dua menu jadiin satu, oke? Ibarat orang pakai baju, ya ini aksesorisnya gitu, biar lebih gitu. Oke, gimana tahu nanti ini? Nah, oke, cobain ya dikit ya. Kita cobain ya apa rasanya. Kok sama tuh bentuknya nasi juga. Kalau di Itali itu namanya jadi lupa apa? Risotto. Ya risotto. Di sini apa namanya? Paella. Paella. Tulisannya paella. Oh paella, dibacanya paella. 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 Oh paella. Paella banget. Payah banget itu ya. Ini paella. Paella, paella, paella. Paella, paella, paella. Nah, paella, paella, paella. Oke. Silakan, silakan coba. Ini tadi di grill, ada pilihan ya, boleh digoreng, mau di grill boleh, terus sama di apa namanya bake, di bake. Itu tadi pilih, tapi kita pilihnya tadi di grill. Nah, sebenarnya nggak tahu di grill di sini nggak gosong tuh, tapi kulitnya aja berasa crunchy nih. Pas dipotong bunyi krek-krek gitu, crunchy. Coba ya, saya cobain sedikit ikannya. Wow. Ini tuh ya ada udangnya, terus ada clamnya, terus ada ini squidnya, terus ada seafood lah ya. Ya pokoknya ini seafood. Nggak ada nih ya, ya seafood ini pokoknya ini seafood karena memang ya khasnya ini sini ya memang ya. Kalau nasi uduk ada juga yang versi kelinci, ada versi kelinci, ada versi keong. Kan kelinci lagi ya, orang sini suka makan kelinci, di supermarket aja bisa beli kelinci. Udah sama si kelinci. Ayam bener, diapain? Dimasak sama paella. Jadi makan kayak ayam. Enggak tega kalau lihat, soalnya dia lucu gitu. Lucu banget kelinci kayak aku. Masa Zoro nih. Iya. Saya punya kelinci namanya Zoro. Begitu nih dibilang katanya kelinci suka dimasak pakai paella gini, jadi nasi dipakai kelinci. Oh my god. Mau makan kan saya ngebayangin si Zoro kelinci saya itu ya. Aduh kok kayaknya jadi mama yang kejam saya. To be honest, saya sebetulnya sama seafood tidak terlalu ya. Tapi saya masih bisa makan ikan, udang itu pun ya sesekali lah. Tapi bangsa kayak terang-terangan, terus kayak kepiting apalagi itu nyaris saya nggak apa bisa saya touch gitu, karena sesimpel saya mikirnya kayak makan crabs itu luar biasa, effortnya luar biasa ya, padahal di dalamnya kan cuman kecil gitu, dipotekin gitu kan baru dimakan isinya. Tapi pas setiap kali nanya orang makan crabs kenapa suka, justru di situ sensasinya. Susah banget potek-potekinnya ya kan, enak banget. Nah kan saya nggak suka, saya nggak suka motek-motek soalnya, karena saya sering yang dipotek. Soalnya beneran repot banget gitu kayaknya orang, apalagi kalau semuanya yang crepes yang besar sekali. Nggak ada alergik, nggak ada apa gitu, cuman saya mikirnya aduh kok kayaknya ribet banget gitu, makanya kalau ada yang gampang kenapa cari yang susah gitu. Justru tapi dibalik yang susah, bukan ada banyak juga pilihan orang. Kalau ada yang susah ngapain cari yang gampang, ya kan? Terus kalau memang katanya, terus mikir lagi kalau yang susah katanya lebih enak rasanya. Gimana itu? Kembali ke perspektif masing-masing ya, mengartikan kata-kata saya. Salah lagi. Ayo makan lagi, tapi saya sudah kenyang, banyak banget makannya. Aduh. Gak apa-apa. Masih ada tersisa berapa hari? Saya akan jalan. Oh iya, guys. Ini last day saya di Barcelona. Jadi besok saya mau menuju ke Venice. Jadi kalau kamu mau tahu Venice seperti apa, saya jalan di Venice ngapain aja, ya kamu ikutin terus lah, nontonin terus ya. Bilangin saudaranya, keluarganya, kakak, adik, eyang, semuanya. Oke, semua yang ada di sini ya. Aduh, ya keponakan, tapi rasa temen, rasa sahabat, rasa ini tim, coba, iri nggak? Kalau ini temen, anaknya temen.